Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Onojon Bibit Durian, pusatnya grosir bibit durian terpercaya dan terbaik di daerah Banyumas, tepatnya Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Teman-teman, pada kali ini kami akan membagikan video tentang proses pembuatan. Ini ada proses pembuatan bibit durian planter pack ya. Ini awalnya dari polybag ukuran hampir 80 cm. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Kaki tunggal ya, teman-teman. Nanti kita pindahkan ke planter pack. Nanti hasilnya seperti ini. Ini asli ya, asli planter pack. Bukan dari dongkelan, teman-teman. Ini yang sudah siap dan sudah jadi, tinggal tunggu perkembangan dan perawatan. Terus nanti kita pelintirin seperti ini, teman-teman. Pakai sadak, pakai lidi, teman-teman. Biar rantingnya memutar, kita pelintir seperti ini. Ini juga sudah dipelintir ya, bisa dilihat sendiri. Kita lakukan perawatan nanti kurang lebih 3-4 bulan, insya Allah tumbuh jadi ukuran 1 meter, teman-teman. Jadi kita lihat untuk proses dan juga pencampuran tanahnya seperti apa. Itu bersama Bapak Hadi. Mari teman-teman kita lihat. Nah, di sini kita sudah menyiapkan juga sekam ya, teman-teman. Ini sekam dan juga tanah. Nanti percampuran kurang lebih 1:1 biar nanti pertumbuhan akarnya lebih cepat. Nah, di depan kita ini juga sudah ada planter pack ukuran yang lebih besar untuk ukuran 1,5-2 meteran. Ada jenis duri hitam juga, sangat sehat ya, bagus, rimbun. Ada musangking juga di sebelah pojokan sebenarnya, duri hitam. Kaki 3 ada, kaki 1 ada, teman-teman. Itu di sebelah sana ada jenis untuk musangking kaki 3. Kecabangan bagus. Dan juga ini batangnya besar ya, teman-teman. Untuk harga sendiri untuk ukuran 1,5 meter seperti ini untuk jenis musangking ini relatif murah ya, teman-teman. Kita jual di angka 200.000, teman-teman. Sedangkan untuk duri hitam sama di angka 200.000. Sekarang bibit durian memang agak langka ya, teman-teman. Jadi mulai naik mulai per Februari ini. Karena petani-petani sudah jarang yang menanam lagi dan mengembangkan lagi semenjak kemarin corona, banyak yang hancur. Sekarang sudah mulai langka, jadi agak mulai naik. Ini untuk yang super-super kami jual dengan harga 200.000. Kalau untuk yang standar mungkin kita masih bisa nego-nego untuk harga 150-175 ya, teman-teman. Untuk yang 1 meter sendiri nanti kita jual dengan angka 125.000, teman-teman. Jadi lihat. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari kami saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Untuk mengetahui video-video kami berikutnya juga tekan lonceng, teman-teman. Salam petani muda, salam sukses, dan salam bibit durian bagi pecinta bibit durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.